Tuhan. Biarkan daku terbang melayang, melampaui gunung, nyebrang harungan, mencari cinta, kasih, dan sayang. Aku tak ingin dipagari rupa seperti ruru ruang rupa. Sebuah acara bernama Ruang Rupa Reading Festival menampilkan pementasan baca yang mengundang para penulis, penyair, dan penggiat seni untuk membaca bebas. Acara ini digelar di Ruang Rupa Jalan Tebet Timur Dalam Raya Jakarta pada Minggu 28 Desember 2014. Dalam Ruru Reading Festival, selain bisa menikmati bazar-bazar yang digelar di pekarangan, para pembaca yang diundang juga diberikan kesempatan membacakan apa saja, seperti tulisan penulis favorit, karya pribadi, percakapan pesan pendek di ponsel, surat cinta, status Facebook, Twitter, dan sebagainya. Darah Hindu ini semestinya menjamin diriku untuk juga bisa melakukan hal-hal besar. Kalau Arok bisa ditunjuk oleh Yang Suci, semestinya aku juga bisa menunjuk diriku sendiri. Perhelatan ini menantang mereka dari beragam latar belakang profesi untuk membacakan teks-teks yang banyak berseliweran di dalam keseharian. Alasannya sebenarnya untuk mengajak orang-orang untuk suka membaca sih, intinya itu, terutama literatur lokal di Indonesia. Acara yang sudah dimulai sejak 2 tahun lalu ini masih memiliki tema yang sama, untuk terus menyuarakan budaya membaca dalam hidup sehari-hari. Sudah lama saya bermaksud menulis buku tentang soal itu, tapi selalu maksud saya itu terhalang oleh beberapa sebab.